Sahabatkompas.com, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman menilai bahwa wajar apabila Ferdinand Hutahayan ditahan polisi setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus cuitan bermuatan SARA. Menurutnya, banyak kasus di mana seseorang ditetapkan sebagai tersangka lalu ditahan akibat kasus yang sama. Ia menyebut, siapapun dapat berpotensi terkena hukum pidana, termasuk ketika menyampaikan sesuatu di media sosial. Habibur Rahman menekankan agar pihak kepolisian menerapkan restoratif justice dalam mengusut kasus ini, sebagaimana tertuang dalam peraturan Polri. Di sisi lain, Habibur Rahman berpendapat bahwa kasus cuitan bermuatan SARA yang dilakukan oleh Ferdinand juga telah menjadi konsumsi publik lewat pemberitaan. Oleh karena itu, ia mengajak kepada seluruh pihak untuk lebih bijak dalam bermedia sosial.